Pemirsa, ibu merupakan figur yang paling berpengaruh dan tangguh dalam keluarga. Bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ibu banyak berperan penting dalam tumbuh kembang sang buah hati. Menyadari bahwa ibu adalah figur yang paling berpengaruh, seorang wanita yang tangguh dan menyayangi anak-anaknya tanpa syarat. Nivea mengkampanyekan Nivea Sentuhan Ibu, memberdayakan dan mendukung para ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk menghadapi tantangan demi mengamankan prospek masa depan anak-anak mereka. Dalam memberikan dampak sosial berjangka panjang, Nivea bekerjasama dengan Kemuning Kembar melakukan konseling dan program konsultasi bagi ibu dari anak-anak berkebutuhan khusus di SLBA Bandung, Jawa Barat. The role of this program is to encourage moms who have children with special needs that they have the capabilities to develop the skills of their children. So the mom itself, the mom herself plays a very important role for encouraging the children and developing the children that they can lead, let's say, a normal life. And we are very happy that we are able with our program to develop this, to help to develop this. Indria Laksmi Gamayanti, psikolog sekaligus ketua Kemuning Kembar, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang terjadi dalam membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus terletak pada ibu yang berperan terhadap anak dalam membangun masa depan mereka. Saya kira sangat penting sekali ya, karena di dalam keseharian, saya kira yang menjadi pengasuh utama di dalam keluarga biasanya adalah ibu. Walaupun dalam hal ini tidak berarti mengesampingkan peran dari tokoh ayah. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk berperan serta dan mendukung para ibu luar biasa yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus melalui platform digital. Setiap dukungan akan dikonversikan menjadi donasi sebesar Rp1.000. Semakin banyak dukungan, maka semakin banyak pula para ibu yang terbantu dalam program ini. Dari Jakarta, Lani Regina Abdul Aziz memberitakan.